لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا فَشِبْرًا ذِرَاعًا فَذِرَاعًا حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُهُ. Nanti kamu benar-benar akan mengikuti budaya-budaya jahiliyahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai ketika mereka melakukan perbuatan yang jelas-jelas tidak masuk akal, jelas-jelas diharamkan oleh Allah, tabi'tumuh, kamu tetap mengikuti mereka. Ini Bu, Allah laknat Yahudi, Allah laknat Nasrani karena kebiasaan mereka yang seperti itu. Dan umat Islam pada hari ini melakukan hal yang sama. Coba lihat, kuburan-kuburan yang dikeramat-keramatkan karena di sana pernah dikuburkan konon katanya orang soleh, para wali-wali, rame enggak dikunjungi sekarang? Rame. Ngapain orang di situ? Doa. Ngapain orang di situ? Minta berkah, minta kesembuhan, minta rezeki, minta keselamatan, minta lulus, minta berhasil ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Menyengajakan berangkat, Bu, dari rumah mau ke mana? Saya mau ke kuburan fulan. Di mana? Di provinsi anu. Ya Allah. Dia sediakan pakaiannya, dia siapkan ongkosnya pergi dan pulang, dia sediakan waktunya. Sama ada suaminya izin atau tidak izin, pokoknya dia berangkat. Padahal baca hadis berikutnya di sebelah, la tashuddur rihal, kata Rasulullah SAW. Ini hadis ceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu menyengajakan untuk berangkat, menyiapkan ongkos, mempersiapkan bekal-bekal untuk berangkat mengunjungi masjid-masjid kecuali hanya tiga masjid saja. Yang pertama Masjidil Haram, ya, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi. Cuma tiga masjid ini. Kalau mau berkunjung, nabung, nabung, nabung. Mau kemana? Mau ke salah satu dari tiga masjid ini baru benar. Tapi mau kemana? Mau ke Ulaan. Mau kemana? Pasir Pengarayan. Mau kemana? Mau ke Taram. Mau kemana? Mau ke Anu, mau ke Anu. Yang tujuannya masjid, menyengajakan kita menganggarkan ongkos. Kami sudah jelaskan bahwa sesungguhnya sambil lewat nggak apa-apa. Umpamanya ibu datang ke Jakarta, sambil lewat ke Istiqlal, silakan. Sambil lewat ke Kubah Emas, silakan. Sambil lewat ke Masjid At-Tin, hati-hati kecopetan. Ini masjid-masjid yang banyak kecopetan, dan HP saya hilang, tewas dua HP itu di Masjid At-Tin. Ya, bulan Ramadan kemarin sudah ada gede-gede pengumumannya situ. Hati-hati barang Anda, tolong dijaga, banyak pencuri. Betul Bu, saya tidur, saya nyandar, ketiduran sedikit, tewas. Ah, dua HP langsung hilang. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kamu jangan pergi kemana-mana untuk ke masjid. Menyelenggarakan, menganggarkan satu dana, menyiapkan sebuah khusus, perjalanan khusus, waktu khusus dan bekal-bekal yang cukup untuk berkunjung ke masjid manapun, jangan. Kalau jangan ini maknanya adalah haram, 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 tidak boleh. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau ada dalil yang di dalam dalil itu ada kandungan larangan litahrim, maka hukuman daripada larangan itu adalah hukumnya adalah haram. Maka tidak boleh kecuali ke salah satu dari tiga masjid tadi. Apa masjidnya yang pertama? Masjidil Haram. Yang kedua Aqsa dan Masjid Nabawi. Itu saja. Ibarat Allah masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Inilah bentuk kesyirikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini, di zaman sekarang ini. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rame-rame Bu, enggak tanggung-tanggung pakai mobil bak. Ya, pakai truk. Iya kan? Bertumpang tindih di dalam itu. Enggak peduli perginya pagi, berpanas-panas, mau hujan terserah. Kemudian pulangnya malam. Ngapain menjemput kesyirikan? La haula wala quwata illa billah. Nanti udah sampai sana Bu, meratap-ratap tuh. Meratap-ratap, menangis-nangis, berdoa, ya Allah ya Karim. Ibarat Allah yang kami muliakan, padahal di halaman 197 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari beliau bersabda, "Man mata
wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Siapa yang mati sementara dia masih biasa berdoa kepada selain Allah, matinya pasti wajib masuk neraka. Doa kepada Syekh Siti Jenar, berdoa di kuburan Syekh Wali Songo, berdoa di kuburan Syekh Burhanuddin, berdoa di kuburan Imam Asy-Syafi'i, berdoa di kuburan-kuburan mana saja, maka berdoa-doa di kuburan itu ditujukan doa itu kepada yang sudah meninggal. La haula wala quwata illa billah. Ini yang dimaksud dengan man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Siapa yang mati sementara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhala an-nar. Ah, alasan orang ini ada nih, Bu. Apa alasannya? Ustaz, sebenarnya kami itu cuma berdoa pada Allah. Bohong. Kalau berdoa kepada Allah, ngapain di kuburan orang yang udah mati? Ustaz, karena kedekatan posisi dia dengan Allah. Aha, ingat nasihat Nabi berikut ini. Ketika ada yang datang minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Selagi saya masih hidup, kamu boleh numpang doa ke saya. Selagi saya masih hidup, kata Nabi. Tapi kalau saya sudah mati, kamu tidak boleh lagi minta didoakan oleh saya atau oleh siapapun orang-orang sepeninggal saya. Kalau orang-orang yang sudah mati, jangan mintakan lagi, doakan pada Allah. Lah, ini kan jelas dari Nabi, Bu. Mana yang lebih tinggi posisinya, Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Syekh-Syekh manapun dibandingkan kekasih Allah Rasulullah? Mana yang lebih tinggi posisinya? Dan Nabi berpesan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya masih hidup, kamu boleh minta saya doakan. Tapi kalau saya sudah mati, jangan minta lagi saya doakan atau kepada siapapun setelah saya. Ya, begitu loh, Bu. Jadi Ibu, saya mau berangkat haji besok. Ibu mohon doa, Ustaz, tolong doakan saya di tanah haram ya. Boleh, gak ada masalah. Ya, Ibu datang pada orang soleh, orang Ibu yakini adalah orang-orang yang sangat mulia, hafiz Quran, ulama, mohon didoakan. Boleh, tapi kalau udah meninggal, jangan. Begitu loh. Ya, karena ma bainaka wa bainahum hijab, antara engkau dengan mereka sudah ada hijab, la yaltaqiyan, kedua alam ini tidak akan pernah bisa bertemu. Yang mati tidak akan pernah bisa mendengar yang masih hidup, dan yang hidup tidak akan bisa menyapa yang sudah mati. Ustaz, bagaimana tuh kita lewat kuburan Nabi, waktu kita berkunjung ke Masjid Nabawi, kita kan mengucapkan assalamualaikum ya Habiballah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku akan menjawab salamnya. Kan menandakan ada hubungan tuh, ya kan? Kan menandakan ada diskusi antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Jawabannya, Bu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, manusia saja dengan teknologi sudah bisa enggak membuat bagaimana teknologi ini bisa menjawab sendiri. Hah? Bisa. Ibu asal tekan saja dulu papa nomor bapaknya kan. Walaupun yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, tapi operator langsung menjawab enggak? Operator langsung menjawab. Ibaratnya itu begitu, Bu. Di sisi Allah teknologinya maha gampang. Memang semua salam umat Nabi Muhammad disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sekali jawab saja. Hah? Dan Allah yang membagikan jawaban itu kepada umatnya. Siapa yang mengucapkan salam secara otomatis akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, salam Nabi itu kembali untuknya. Begitu loh, Bu. Teknologi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu maha sempurna. Jadi jangan mikir bahwa rasul langsung yang datang. Ini ada satu majelis yang didatangkan dari Indonesia, datang ke Malaysia, kata yang memimpin majelis itu, ini para habib-habib juga nih yang datang ya, datang ke sana, apa katanya, sambil salawatan-salawatan, lalu dia melambaikan tangan, sang syekh Indonesia ini di Malaysia, melambaikan tangan, ini pengakuan masyarakat ini, apa katanya, saya melihat Rasulullah sudah datang. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, bohongnya luar biasa. Aku melihat Rasulullah sudah datang. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, maaf, di tempat yang lain, di waktu yang sama, ada yang melakukan hal yang sama, datang lagi Rasulullah, ada berapa nyawa Rasulullah? Kadang-kadang satu malam itu bisa jadi terjadi 15 acara, 20 acara, dan masing-masing mengaku milik Rasulullah. Ada berapa Rasulullah SAW? Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kalau Nabi sudah menegaskan apa yang disampaikan oleh beliau setelah seseorang meninggal dunia, maka tidak ada satu detik pun kesempatannya bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di dunia. Bagaimana Nabi dikatakan, dalilnya mana? Sedangkan Nabi sini membantah. Lalu dalil dari mana dipakai?
Ini adalah sebuah kebohongan. Lalu yang dilihat itu apa Pak Ustadz? Setan. Yang dilihat itu jelas adalah setan. Ustadz, bukankah setan tidak bisa menjelma menyerupai Rasulullah? Ya, tapi siapa yang tahu bahwa wajah yang dinampakkan mirip wajah Rasulullah itu adalah seperti itu wajah Rasulullah. Yang setan sesungguhnya memang tidak bisa menyerupai wajah asli Rasulullah. Berarti dia yang membayang-bayangkan kepada manusia kayak ini loh Rasulullah, padahal bukan. Karena wajah asli Rasulullah dan bentuk tubuh asli Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan, baik dalam kenyataan ataupun dalam mimpi. Ibu-ibu, hamba-hamba yang kami muliakan, begitu juga pengakuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menampakkan diri di tengah-tengah majelis kita. Hanya beberapa orang-orang yang khas lah yang bisa melihatnya saat ini. Bohong besar, dibohongi umat ini oleh para pembual-pembual berkedok agama dengan sorban-sorban besar mereka. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, ini dia kesalahan dan dosa yang banyak muslimah-muslimah pada hari ini telah bergelimang dalam kesalahan dan dosa itu. Yang kedelapan, masih setali tiga uang nih, yang kedelapan masih berkaitan dengan kuburan, berjalan mengelilingi makam kayak orang tawaf gitu loh. Ini makam siapa? Makam Syekh Anu, makam Imam Anu umpamanya. Keliling kayak orang tawaf. Keliling kayak orang tawaf. La haula wala quwata illa billah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kadang-kadang malah ada yang lebih unik, dimatikan lampu lalu mereka telanjang bulat semuanya. Mereka tawaf mengelilingi kuburan itu. Kecelakaan apa dari segi akidah yang lebih parah daripada yang kayak gini ini? Ini maaf-maaf ibu-ibu yang kami muliakan, dilakukan oleh kebanyakan manusia umat Nabi pada akhir zaman ini. Yang kesembilan, seperti yang saya katakan tadi, 7, 8, 9 berkaitan dengan kuburan semua itu, ya. Yang kesembilan, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang sudah mati. Nah, ini yang bahasanya gini tadi. Ustaz, enggak kepada dia kita berdoa. Jadi bahasa kita gini. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan keagungan namamu, dengan ketinggian asma'mu ya Allah, dan keagungan posisi walimu ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan ketinggian namanya, dengan keagungan namanya, dengan kemuliaan posisinya di sisimu ya Allah, bla 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 bla. Dia minta kepada Allah, bertawasulkan kepada sang Syekh yang sudah meninggal, wali yang sudah meninggal. Atau cara yang kedua, wahai Syekh, wahai alim, wahai ulama kami, wahai kiai kami, wahai bla 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 bla, tolonglah sampaikan kepada Allah hajat kami. Kami mau begini, kami mau itu, kami mau. Mohonkan kepada Allah, kami ini mau begini. Ibu-ibu, sekali lagi hamba-hamba Allah, arsyadani wa iyyakumullah. Inilah yang dimaksud dengan bertawassul kepada, bertawassul untuk meminta kepada Allah melalui selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun tawassul diharamkan kecuali dari empat pintu. Ya, tawassul yaitu menyebutkan sesuatu karena keagungan sesuatu itu dalam rangka agar Allah kabulkan keinginan kita, lalu kita bertawassul dengan sesuatu itu, apapun dia haram kecuali empat yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan itu, lihat di kitab. Di kitab sudah ada. Yang nomor satunya ada pada halaman 205. Yang pertama, tawassul kepada Allah sebenarnya dengan nama-nama Allah. Umpamanya, kita minta agar Allah sembuhkan suami kita, Allah sembuhkan anak kita. Coba tawassul dengan nama yang mana dari kita pakai dari nama Allah? Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Minta berulang-ulang dengan tawassul yang ini. Ya Rabb, engkaulah sang maha pemberi kesembuhan. Engkaulah Asy-Syafi. Dengan namamu yang agung ini, sembuhkanlah ya Allah. Hamba bertawassul kepadamu dengan namamu yang agung ini, Asy-Syafi. Sembuhkanlah suami hamba, sembuhkanlah anak hamba, cucu hamba, dan seterusnya. Bertawassul dengan nama Allah. Ibu meminta apa? Umpamanya ibu saat ini sedang diancam. Ibu sudah terancam betul. Tidak tahu lagi mau kemana, siapa yang bisa menyelamatkan. Ibu bertawassul dengan nama Allah itu Al-Wakil. Ya Al-Wakil. Ya Al-Wakil. Ya Al-Wakil. Hamba pasrahkan diri hamba kepada engkau.
Hamba titipkan jiwa, raga hamba dan keselamatan hamba kepada engkau, ya al-wakil. Ya, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang menerima titipan, yang menjaga apapun yang diserahkan kepadanya. Hamba bertawassul dengan namamu, ya al-wakil. Selamatkan hamba. Ya salam, ya salam, ya salam, ya wakil, ya wakil. Dan begitu ya. Itu namanya tawassul dengan asma'ul husna. Ini boleh. Yang kedua, tawassul yang dibenarkan. Yang kedua, coba lihat, maaf. Yang pertama tadi, coba lihat doa yang pernah kita ajarkan bersama-sama. Lihat di bawah ini. Salah satu bentuk di mana kita bertawassul dengan nama Allah. Coba perhatikan doanya. Man kathura hammuh falyakul Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikul ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka au anlamta wa ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabika au istatharta bihi fi ilmil ghaib indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبد له مكانه فرجا فرحا. Artinya, barang siapa yang sering mengalami gelisah, hendaknya ia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Gelisahnya gelisah karena kecemasan, gelisah karena ketakutan, bukan gelisah biasa loh ya. Ada orang yang gelisahnya dia nggak tahu kenapa saya gelisah aja ya, bukan gitu loh ya. Tapi ada gelisah itu memang ada yang dicemaskannya, ada yang ditakutkannya sehingga dia gelisah ya. Nah, siapa yang mengalami kegelisahan seperti ini, maka apabila dia membaca doa berikut ini, lanjut. Anak hambamu, anak hamba wanitamu, nasibku ada di tanganmu, hukummu berlaku padaku, adil keputusanmu padaku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang bagimu engkau tetapkan sendiri sebagai namamu. Ini dia yang dimaksud bertawassul dengan nama Allah. Ya Rab, dengan seluruh asma'ul husna yang ada pada engkau, yang telah engkau tetapkan untuk dirimu, ya Allah, hamba bertawassul, hamba berdoa. Nah, itu maksudnya ya. Kita bertawassul menyebut nama-nama Allah. Kalau hafal, bacakan satu-satu. Ya, bacakan satu-satu kalau hafal. Kalau enggak hafal, seberapa dapat? Seberapa kita dapat? Ya Majid, ya Karim, ya Hafiz, ya Alim, ya Sami', ya Basir, ya Latif, ya Khabir, ya Dzal Judi wal Karam, ya Dzal Jalali wal Ikram, dan seterusnya. Berapa yang kita hafal? Baca. Ya Allah, hamba bertawassul kepada engkau dengan nama-nama engkau yang agung yang engkau tetapkan untuk diri engkau. Hamba ingin bla 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 bla. Sudah sampaikan. Ini namanya bertawassul dengan asma'ul husna. Lanjut, Bu. Atau yang engkau ajarkan kepada orang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang hanya diketahui olehmu, dan ilmu gaib yang ada padamu. Jadikanlah Al-Quran Al-Azim sebagai penyemangat hatiku, cahaya dadaku, penyirna kesedihanku, dan penghilang kegundahanku. Maka Allah akan menghilangkan kegundahan dalam kesedihannya, serta menggantikannya dengan kegembiraan. Iya, begitu ya. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara bertawassul dengan asmaul husna. Yang ketiga, tawassul yang dibenarkan yang ketiga adalah tawassul dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita buat. Nah, boleh, Bu? Boleh. Nah, contohnya seperti apa? Ada di sini. Kayak yang terkurung di dalam gua tiga orang ini, masing-masing menyebutkan amal soleh masa lalunya. Dan dengan itulah Allah menolongnya. Subhanallah. Belum lagi di akhirat, amal itu sudah menolongnya di dunia. Yang satu berdoa, ya Rab, dulu hamba punya orang tua dan hamba berbakti habis-habisan untuknya. Hamba gendong dia kemana-mana, semua hajatnya hamba penuhi. Hamba nafikan kepentingan diri hamba demi orang tua hamba. Ya Allah, jika apa yang hamba lakukan dalam rangka mencari ridho-Mu dan Engkau ridho kepada hamba, Engkau tetapkan pahala untuk hamba. Ya Rab, dengan amalan itu hamba mohon kepada Engkau, selamatkan kami dari himpitan batu yang menyumbat lubang gua kami. Allah gerakkan batu itu sepertiga. Yang kedua berdoa juga, ya Rab, hamba dulu bla 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 bla. Jika Engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan, jika ada pahalanya menurut Engkau apa yang hamba lakukan itu, ya Rab, maka hamba mempertawassul kepadamu dengan amalan tersebut. Selamatkan kami dari himpitan batu yang menyumbat lubang gua kami sehingga kami bisa keluar. Bergerak lagi sepertiga lagi, masih belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa,
ya Rob, bla 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 bla, baru terbuka semuanya. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Ibu boleh bertawasul dengan amal soleh. Nah, kira-kira menurut ibu, kira-kira amal soleh ibu yang bisa dipanggakan. Nah, minder saudalahnya kan? Minder saudalahnya kan? Sama, Wak. Kalau mau disebutkan apa yang mau disebut? Perasaan kita aja sekarang belum tentu ada yang mau kita amalkan ini, Allah sudah terima. Hah? Lalu kita merasa pede. Kalau orang-orang dulu kan bahasanya unik loh, Bu, ya. Dan bahasa itu bisa kita pakai loh, ya. Apa bahasanya, ya Rob? Jika engkau ridho dengan apa yang hamba kerjakan itu. Sebutkan salah satu. Jika engkau ridho dan ada pahalanya untuk hamba. Jika. Kan kita menandakan kita tidak tahu kan. Ya Rob, maka jadikanlah amalan tersebut penyelamat hamba hari ini. Bisa, Bu. Oh, ternyata itu enggak rupanya. Ah, sebutkan amalan yang lain. Nambedo adalah hendak sedolah aja. Ah, enggak seluruhnya. Ya, masalahnya kita punya masalah, Bu. Yaitu suka bocorin amal kita pada orang lain. Yang disebut dengan manan. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, menceritakan amal soleh yang sudah kita buat pada orang lain. Dulu dan waktu tahun 90 itu haji. Dia ceritakan. Nih, you know. Eh, dan heran lo, nyo. Sampai 10 hari lah mau masuk haji, nyo. Tak baca dan sampai khatam kurang 3 kali lah. Ya Allah, ya Rabbi. Sekian tahun, 22 tahun, 94 kan, 22 tahun kan. Dia berjuang menyelamatkan amalnya. Bocor hanya satu kali mengucapkan, jadi delete. Ini jadi masalah. Ketika dia bertawasul dengan amal itu, udah gak ketemu dalam catatan Allah. Udah di-delete. Kenapa di-delete? Ente yang bocorin. Ini Bu, hati-hati. Ini mulut Bu. Waduh, sering sekali menjadi asbab. Ancan gak usah disabikkan? Nah, ancan gak usah disabikkan? Ya, aku nunjuk nyabikkan. Paling di cinde saya dapat dari orang tunya. Ha? Tapi amalan awak menurut malaikat lande lo lende lah lapih amalan ang. Ha? Orang cinde, you soleh awak ye. Yeah. Itu saya dapat dari ada orangnya. Ha? Enak. Tertipu kita Bu. Jadi kalau orang bertanya mana? Aha, alhamdulillah ya. Sambilkan saja alhamdulillah Allah magi taufik kamu alhamdulillah. Barangkali khatam Quran ya, salah tahu biar Allah saya tahu. Lah selesai. Allah nak agak awak ke mana irunya? Kan begitu kecilnya kan? Awak dekat waktu irunya. Ambo lun tentu yang buat amalkan tu Allah terima oleh jerga namu sabian gini. Lah selesai. Ya. Ada cerita yang lebih keren daripada cerita diri kita. Kenapa nggak harus diri kita ceritain? Banyak cerita yang lebih keren daripada diri kita. Ya, ini tertipu loh kita oleh bahasa setan. Ya, ceritakan agar dia mengambil hikmah. Banyak hikmah-hikmah dari kisah-kisah hebat-hebat dari sebelum kita yang bisa kita ceritakan. Kenapa harus diri kita yang kita korbankan? Hah? Ujung-ujungnya sambil cerita itu ada sesuatu yang berkembang di hati. Hah? Rasa bahagia, rasa bangga, rasa ujub, rasa senang, dan kepengen orang itu salut dan memuji kita. Benar nggak ujung-ujungnya begitu? Pasti. Ya? Yang kedua? Hah? Tawasul kepada Allah dengan iman kepadanya, kepada Rasulnya. Ya. Siapapun boleh berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, maka ampunilah aku. Ya, baik. Ini tawasul yang ketiga. Kita terbalik nggak ada masalah lah. Ya, tawasul yang kedua. Jadi yang pertama tadi dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan menyebutkan iman kita kepada Allah. Ya Allah, inni amantu bika wa bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada engkau dengan kitab yang engkau turunkan, dengan rasul yang engkau utus, maka jadikanlah iman hamba ini menjadi asbab selamatnya hamba pada hari ini. Boleh, Bu, bertawasul dengan iman. Sebutkan nama, sebutkan iman kita. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga selesai, yang keempat, tawasul yang dibenarkan yang keempat. Selain daripada ini tawasulnya haram ya. Yaitu
bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang-orang saleh. Ya. Syalbani mengatakan misalnya seorang muslim mengalami kesulitan yang sangat menghimpit hidupnya atau musibah yang sangat besar. Ia menyadari bahwa dirinya masih lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hendak mengupayakan alasan yang kuat kepada Allah, maka dia pergi kepada seorang yang diyakininya sebagai orang yang taat, orang yang soleh, orang yang mulia agamanya. Lalu dia minta tolong pada orang itu. Tolonglah doakan kepada Allah, ya. Nah, ini tawassul yang benar, Bu. Boleh. Tapi syaratnya selagi orang ini masih hidup. Selagi orang ini masih hidup. Kalau udah mati, mamnu' man'an battan. Terlarang dengan larangan yang sangat keras. Kalau udah mati, enggak ada cerita. Ya. Ada pertanyaan? Silakan diajukan pertanyaannya jika ada. Jadi nomor 7, 8, 9 ini berkaitan dengan kuburan semua. Berkaitan dengan kuburan. Ada pertanyaan? Masalah-masalah kuburan, masalah-masalah minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, masalah wali-wali yang diyakini karamatnya. Ah, makan-makan di kuburan boleh enggak? Iya. Makan-makan di kuburan itu bukan termasuk amalan masjid kan? Kalau bukan masuk amalan masjid ya enggak apa-apa, cuman ngapain juga makan di kuburan? Kayak enggak ada tempat yang lebih enak dan lebih indah aja. Cuman terlarang enggak? Ya enggak, gitu kan? Karena yang dilarang itu jangan melakukan amalan-amalan masjid di kuburan. Gitu loh. Amalan masjid itu apa? Salat. Ya. Zikir, berdoa, itu kan baca Quran. Itu kan amal-amalan masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu quburakumul masajid. Jangan kamu menjadikan kuburan-kuburan kalian seperti masjid. Gitu, Bu. Ada yang lain? Oh, saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu tidak boleh. Haha, pertanyaan saya, memang gunanya untuk apa ya? Itu aja paling, Bu. Mau membersihkan kuburan silahkan. Mau menyirami kuburan supaya padat tanahnya silahkan. Mau merapikan kuburan silahkan. Yang dilarang di kuburan itu hanya jangan menemboknya dan menjadikannya seperti bangunan. Kan ini yang diharamkan. Seperti yang dibuat oleh orang-orang Cina, kuburan Cina. Atau oleh kuburan Yahudi dan Nasrani. Ya, itu yang tidak boleh. Lalu menyiramkan kembang, menyerahkan kembang, bunga semacamnya boleh enggak? Tidak dikatakan haram. Tidak dikatakan haram. Coba pertanyaannya. Aku nanya di sini. Oh, tanduk kuburan baru dicali ya? Tanduk kuburan baru saja dikunjungi oleh keluarganya. Ya silakan, saya katakan silakan. Hanya kalau ada keyakinan tertentu, umpamanya dengan disiram ini ringan jadi masalahnya di dalam kubur. Ini keyakinan tertentu, maka ini menjadi bid'ah akadiyah namanya. Ya, kalau hanya siram-siram saja bunga, ya silakan. Cuma kalau bunga itu sempat dibeli, sempat dibeli berarti mubazir. Dan Islam jauh daripada amalan-amalan yang larang. Yeah.